当中还有一些什么关系，我把你的还没过完。他又把对方的照片就是万一到底把你还有多少人把你的照片并到什么后面的才有我吗？还有那么还是على المفردات جميعا لأنه pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar Qur'an tentang at-ta'rif bi nafsi. Maka untuk itu sebelum pelajaran pada hari ini kita review kembali mufradat-mufradat apa saja yang ada dalam kosakata yang ada dalam Qur'an tersebut. Oke, sudah siap berlaku? Mari bersama-sama kita ulas kembali kosakata-kosakata yang ada dalam Qur'an yang kemarin. Yang pertama adalah kosakata dua. Mana anak dua? Oke. Dua artinya dia adalah. Cuma dia. Mana makna dia? Oke, dia perempuan. Anda. Mana anda? Oke, kamu laki-laki. Anti. Mana anti? Kamu perempuan. Anak. Oke, anak saya. Nahnu adalah kita, kami. Man. Siapa? Min. Dari. Ismi. Ada. Inilah dari. Hadiri. Perempuan. Danka. Itulah lagi. Tolibun siswa. Tolibatu. Oke, siswi. Sohidun temanku laki-laki. Sohidwati temanku perempuan. Ini anak-anakku, mufradat-mufradat ini yang perlu antum kuasai, antum hafalkan sebagai bahan agar kalian benar-benar bisa menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat komunikasi. Oke, Tayyib Abdullah Masoy Bakar Hiba. Kita lanjutkan kembali bahwasannya pada saat Ta'allamna anil qira'ah, pada saat kita mempelajari tentang qira'ah, sedikit Ustaz kemarin menyinggung tentang mubtada'. Apa anak-anakku? Mubtada'. Mudahnya difahami adalah mubtada itu adalah subjek, sementara khabar adalah predikat. Ustaz ulangi kembali, mubtada adalah subjek, sementara khabar adalah predikat. Itu secara singkat, secara gampang mudah untuk dipahami bahwasannya adalah subjek itu mubtada, khabar itu adalah predikat. Nah, lebih detailnya lagi, mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Kita ulang. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Itu adalah mubtada. Apa tadi mubtada? Subjek. Tepat sekali. Sementara khabar adalah kata yang berfungsi sebagai penyempurna dari subjek atau penyempurna mubtada. Sekali lagi, khabar itu adalah penyempurna dari subjek dari mubtada yang ada. Oke, anak-anakku, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat dengan struktur mubtada dan khabar. Ismi Mahmud. Kita baca anak-anakku. Ismi Mahmud. Ismi pada kalimat tersebut karena berada di awal, maka kedudukannya adalah sebagai mubtada. Tepat sekali. Sementara Mahmud karena posisi yang kedua, maka kedudukannya adalah sebagai, tepat sekali anak-anakku, sebagai khobar. Oke, contoh yang kedua. Ana Tolibun. Kita baca anak-anakku. Ana Tolibun. Kita ulang. Ana Tolibun. Tolibun karena pada posisi yang kedua sudah barang tentu kedudukannya sebagai apa anak-anakku? Tepat sekali, sebagai khobar. Sementara ana karena berada di awal kalimat, posisinya paling depan, berarti kedudukannya sebagai apa anak-anakku?
jempol untuk antum. Jayid, jayid, wa jayid. Oke, contoh yang ketiga. Haza akhi. Haza akhi. Struktur kalimat dari haza akhi ini apa anak-anakku? Jayid, mumtaz, jayid. Yaitu mubtada khobar. Mana mubtadanya? Oke, tepat sekali. Hadza sebagai mubtada, akhi sebagai khobar. Yang anak-anakku, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini membahas tentang mubtada dan khobar. Kita ulang kembali. Mubtada dari apa anak-anakku? Subjek, betul. Khobar apa anak-anakku? Predikat. Mubtada posisinya di mana anak-anakku? Di depan. Khabar di mana anak-anakku? Posisinya di belakang. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan bahasa Arab yang lainnya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.